Ini benar. Allah. Sudah Muhammad. Jatuh kan tuh. Belakang. Jok saya Bang Hari. Ini jatuh. Kayak kok. Kunti lah dong. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa subscribe. Jika tidak subscribe, maka kalian akan tahu akibatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heri di Lorong Misteri. Malam ini tim Lorong Misteri akan melakukan eksplorasi malam di gedung kosong. Bagaimana kisahnya? Tetap saksikan Lorong Misteri. Pemirsa, sekarang saya sedang berada di salah satu gedung yang terbengkalai di Bang Hadi ya. Sekarang kita akan mencoba untuk masuk karena ini kita tadi sudah izin dan diperkenankan untuk dibuka. Yang konon di dalam tempat ini itu menyimpan banyak kejadian-kejadian aneh, Bang Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, bisa dilihat. Nanti langsung kita tutup aja pintunya. Iya. Oke, kita tutup aja. Oke, mari kita langsung masuk kita ke dalam. Oke, sip. Kita tutup. Bang Heri kayaknya yang baru nih. Apa nih yang baru? Sepertinya Bang Heri mau pegang sesuatu yang baru nih. Oh, ini. Ya. Saya dikasih hadiah ulang tahun. Ya. Nah, gitu ulang tahun sama siapa? Dari Bang Hadi. Oh, gitu ya. Saya kan waktu bulan Agustus saya ulang tahun. Nah, saya dikasih ini Bang Hadi. Kasih Bang Hadi. Iya, sama-sama. Padahal bukan ulang tahunnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Di sini tadi ada yang ngetok. Di sini ngetok lagi. Saya balas lagi nih. Kan banyak kejanggalan di sini. Baru aja kita masuk sudah disambut oleh kejanggalan. Tunggu. Pindah lagi ke sebelah sini, Bang. Di sini dia. Kita nyalain lampu senternya. Wih, sekarang senternya terang nih. Asik. Asik. Wih, Bang Hadi ada yang gerak belakang. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Ada yang gerak? Loh. Ada yang bunyi tadi. Ada sesuatu bergerak. Kodok. Beneran, sumpah. Coba kita samperin. Samperin aja. Kita ke kanan dulu, kiri dulu nih, Bang. Tadi suaranya dari kiri. Kiri coba dulu. Kita terakhir kita kanan aja dulu deh. Jangan deket-deket. Di atap, Bang Hadi. Bergerak ya? Bukan kuntilanak, bergerak. Ada yang seperti berjalan di atas atap ini. Yuk kita masuk ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kelelawar. Wih, kelelawar. Wis. Di mana? Suaranya di situ. Sini Bang Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih beda ruangan. Satu dengan yang ini beda Bang Hadi. Oh iya beda tadi. Saya kira ini semen. Ternyata ini kardus. Gak tahu kardus atau apa ini, karung. Matras. Empuk ini. Kayak sama. Seperti ini bekas musola Bang Hadi. Hah? Seperti ini bekas musola Bang Hadi. Bekas tempat ibadah. Jadi tempatnya seperti ini. Maju bang. Kita masuk. Emang bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Empuk dia di sini. Ini tempat seperti bekas musola ya. Cuma di sini banyak kayak kursi atau ada surat-surat. Ini ada majalah muslim juga. Iya. Ada bacaan-bacaan Quran. Iya. Quran. Tapi ini kayaknya bekas dapur. Apa? Tuh. Ada ininya. Iya. Enggak, ini seperti dari sana. Angin. Enggak, ini dari sana. Berarti dari sana ya?
Yuk kita kesana. Yang tadi nggak mau masuk yang bagian tadi. Nanti kita masukin. Sepertinya dikunci bang Ali ini. Ya. Coba. Bisa lihat. Kunci. Kunci ya pemirsa. Ini kunci tuh. Ini kunci tuh banyak. Allahu Akbar. Bang Eri. Apa? Seperti ada yang. Allah. Tapi suara apa lagi tuh? Dari sini. Ini juga kunci bang ya? Kunci ya. Eh? Iya kunci bang Hari, pakai besi. Iya. Allah. Eh? Allah. Ini ruangan seperti gudang. Begini doang? Mm-hmm. Kosong. Di dindingnya bang, di dindingnya masuk. Di dindingnya. Di sebelah. Ruangan sebelah. Hah? Ruangan sebelah? Ruangan sebelah! Kejar! Ruangan sebelah! Kejar! Di sini nah, kan? Nih, bahaya di sini ada ini nih. Ayat kursi. Tadi bunyi dari sini kan? Iya. Dari ruang sebelahnya kan? Iya. Bener nih Bang Adi bahas musola ya? Banyak sekali suara-suara sini. Ya Bang Hadi, di sini ruangan tengah ini seperti taman dalam ruangan ya. Ada pohon palem. Mungkin di zamannya belum terpental ini masih bagus Bang Hadi ini. Tempat kalau di gedung-gedung pemerintahan biasanya suka pakai orang buat rokok, taman-taman buat nongkrong sama PNS-PNS Bang. Iya. Benar-benar. Kayak gitu. Teman-teman yang kerja ada taman tengahnya juga sih buat nongkrong sambil merokok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hadir. Wah, wow, ruangannya besar sini nih. Ini ruangannya Allah. Kaca banyak pecah, kaca. Banyak pecahan kaca, Bang Hadi, hati-hati. Bau. Bau apa? Bau enggak? Bau ya. Bau sih. Gua apa gitu, wih pecahan kaca. Emang pecahan kaca dari tadi saya bilang kan. Saya nggak pernah tadi ngomong, Bang Heri ngomong. Seperti bau. Ini bau banget pemirsa. Nggak tahu ini seperti bau cucian kotor atau iya. Nggak lebih dari bau cucian kotor. Kayak bau apa sih ini? Kayak bau sempak kuda ya. Sepertinya. Terlalu. Masalahnya kuda ini emang punya sempak. Allah, kaca ini kaca. Bergetar dong ini ya. Coba. Tutup mulutnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pecahan kaca jatuh. Ternyata yang tadi ruangan di kunci ini kesini bisa dibuka. Bisa ya? Yang sudah dibuka. Masih bau nggak? Bau sekali. Bahari ini sepertinya bau dari awalnya di sini ada semacam matras atau karpet. Karpetnya terkena air. Sepertinya. Bau sikil. Benar ini kayak bau kaki. Iya benar-benar bau kayak kalau sakit gitu ya. Kayak bau sakit busuk. Bro Mirza. Ini benar. Allah. Sudah Muhammad. Jatuh kan tuh. Enggak kan? Bang saya Bang Hari. Ini jatuh. Dari atas. Serius. Atas. Enggak tahu dari atas kayaknya ini lampu. Sesuatu. Jatuh dengan sendirinya, pemirsa. Banyak sekali kejanggalan. Ya. Suara perempuan. Sambut dengan suara kodok. Betul. Hadir. Coba deh, Bang, kita ke ujung dulu, baru kita balik lagi ke belakang. Kayaknya. Apa? Dari apa isinya? Saya kira sih ruangan juga nih. Iya, saya kira ada ruangan sini. Dari pintu. Ternyata ini. Kira-kira toilet. Ternyata ini cuma ini bang. Beneran saya Bang Hadi. Gak kuat baunya. Bau banget. Oh. Bau sikil.
Lebih tepatnya bokok sikil ya Bang Heri. Iya. Bokok kaki ya. Bokok kaki busuk. Aduh. Ini sepertinya para jin dan demit senang di tempat ini karena bau, Pak Hadi. Lembab juga, Allah. Ini awalnya bekas karpet ini. Iya, bekas karpet. Kemudian terkena air hujan. Tunggu ini saya ingat tempat ini. Bari ulat bawan. Bukan. Saya ingat kayak tukang wartel. Wartel. Ya Bang Heri ya. Tempatnya kayak model-model wartel gitu ya. Kenapa Bang Heri? Mie-nya? Pencet. Pencet. Allah. Apa tuh? Bergeraknya sendirinya. Mirsa, jadi tempat ini bekas kantor yang terbengkalai. Ada seorang perempuan ya. Untuk kejadian persisnya, kita tidak tahu ada apa di sini. Yang pasti di sini memang katanya terbengkalai dan kerap ada kejadian-kejadian aneh aja sih. Kalau suara-suara perempuan ada juga katanya, tapi tidak begitu jelas. Sosok nih, kanan ini ada kanan lampu nyala, mengeri. Iya, lampu sini nyala. Oh, sini toilet, Bang Hadi. Kenapa? Dari nangis. Bang Hadi emang gak kedengeran? Enggak. Ada yang nangis? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bang Hadi itu lo sini coba. Sini dulu. Kita. Ini cerita buka nih. Ini gak bisa dibuka. Tapi jendelanya buka loh. Kunci kan tuh. Kodok mungkin. Di ruangannya seperti ini bisa salat. Salat aja ya. Potong. Ini buat kok juga nih. Allah, masalah ada sih di dalam rumah dua anak putri. Ada gerak di sini. Mirsa, mohon maaf. Tadi ada gerak di sini. Dan ini cuaca kita habis hujan ya, Mbak Adia. Jadi kan sini banjir. Karena tadi siang hujan di sini. Dan airnya masih mengalir di tempat ini. Coba kita ke sini, Mbak. Di sini ada toilet. Hati-hati di sini banjir juga, mungkin dicek. Dicek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bikin mau kicin. Biasanya untuk masuk juga. Hah? Hei, gerak bang. Tuh, ada yang gerak. Ada yang gerak. Kayaknya sih udah mulai. Masih menjadi-jadi. Kamu juga bisa nih, bang. Tidak mau. Gak mau. Tapi gak mau ya, bang. Gak mau. Mau dibayar berapa juga gak mau ya, bang. Dan ini kamar mandi. Biasa untuk masuk kamar mandi dengan menggunakan kaki sebelah kiri. Coba, mau gak, bang? Itu gak mungkin sih, bang. Kamar mandi itu pas wangi. Wangi, Ini dia. Sepertinya ini ada. Oh, ini Pak Hadi. Atapnya ini hancur. Nah, hancurannya ini seperti apa nih? Gipsum atau partisi itu? GRC ya, apa sebutnya? Iya, gak tau lah saya. Atap, nah, ini benar nih. Atap partisi itu hancur rebur sini melapuk. Iya. Ya toilet duduk juga. Ada toilet berdiri. Ini kamar mandi. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba, bunyinya dari luar lagi. Ada bunyi dari sini, Pak. Coba kita kaca. Kaca sini. Bunyi tadi yang ketok-ketok. Saya di ruangan, pergi mari. Eh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Gerak lagi nih. Apa sih ini binatang ya? Tunggu. Apaan tuh?
banyak ekstensi banget. Ini hantu ini kalau orang bilang, kalau orang Sunda bilang jurik tek-tek banget gitu. Dari sini sepertinya toilet perempuan. Ya bahannya? Iya. Ini toilet perempuan. Kenapa saya bisa bilang ini toilet perempuan? Karena di sini ada kacanya banget. Ada celahnya. Toilet. Toilet. Karena perempuan tuh butuh kaca banget di sini ya. Sebut nama Hanako 3 kali. Hanako, Hanako, Hanako. Hanako apa sih yang ini? Kayako, Kayako, Kayako. Oh. Dipanggil Kayako. Nih, Pak Adi nih. Kayako kan udah Jepang, Bang. Iya. Allah. Dari sebelah ini kan apa namanya? Toilet. Tampak lagi ya? Astaga. Hei, jangan ngintip, Al. Itu lah cewek ini. Suara apa, Pak? Suara. Coba, sumpah, berasa apa? Itu tertutup, ini, Bang. Itu tertutup, Bang. Ini, Bang. Ini dapur. Dapur? Di kantor juga ada dapurnya ya, Bang, ya? Ini air kuning apa ya? Air kalat ya? Atau airnya sayur? Tuh air kencing, gak mungkin air kencing. Ini air yang sudah keruh, kotor ini. Dari kayu-kayu melapuk ini. Allah! Hantu! Di atas suaranya. Suara nangis, Bang Adi. Allah, suara nangis, Bang Adi. Bang Adi, bolong masuk. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hadir. Siapa ini? Siapa gerangan? Hadir sini. Ini ruangannya sudah tertutup bahkan ya. Enggak bisa lagi. Oh, saya kira ini ada ruangan lagi, Bang. Enggak, itu bukan ruangan. Itu semacam gudang. Oke, kita akan beralih ke ruangan sini, Bang. Ini ruangan itu terkunci. Kunci. Coba kita belah sana. Kalau ini kamar mayat, Bang. Oh, masa? Gak percaya kan? Gak percaya. Memang bukan. Ya iyalah. Ini ruangan kantor. Kantor. Di sini seperti ruangan ini ya. Kedap suara. Kita masuk sini aja. Eh? Bang, kayak ada suara ya sini di luar. Dimana? I don't know. Tadi ya, suaranya sini. Masih aja Bang Adi. Keluar kita dulu, kita masuk dulu. Saya mau tahu nih. Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masa disambut pemirsa. Oh, ini pintu yang sama. Apa ini, Bar? Ini tali. Oh, tali itu. Tali apa nih? Pemirsa, sekarang sedang berada di semacam ruangan kantor. Suara dari mana, Bang? Dari sini ya? Kayaknya dari sini suaranya. Ini Suara. Ini ruang kedap suara. Serius? Iya. Ini keluar, Bang. Ini keluar. Iya, keluar. Iya, itu pindah lagi ke sana suaranya. Oh, ngeri banget, Bang. Baik. Kunti rada. Baik. Saya di belakang masalahnya. Kalau saya diseret, mau enggak di ini? Iya, Pak. Mau enggak tanggung jawab? Saya bertanggung jawab. Deh, Bang Heri. Kata subscriber juga. Oh, suara. Kata Bang. Suara apa itu?
Bang Heri. Apaan? Begitu. Astagfirullahaladzim, baru aja ngomong udah begitu aja lagi. Apa itu Bang Heri ya? Entahlah Bang Heri. Langsung aja kita bikin uji nyali aja deh Bang Heri. Ya udah. Untuk bersingkat waktu. Karena khawatir ini semakin malam kayaknya udah mendung Bang Heri hujan. Khawatir kalau hujan suara-suara tuh jadi terkelabui Bang Hadi karena iya. Suaranya kan noise ya. Oke, pemirsa, ini dia 10 menit kisah di malam hari ini, eksplorasi kali ini. Tunggu, saksikan nanti uji nyali setelah ini ya. Karena kita akan tayang setiap hari Bang Hadi ya. Iya, enggak tahu sih. Insyaallah setiap hari kita akan tayang. Nah, itu gimana editor aja nanti. Gimana editor? Oke. Jangan pernah percaya mitos dan tetap saksikan Lorong Misteri. Video ini dan juga tonton si Acing Jagoan di channel Cloud Studios, oke?